Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara markup harga barang dengan rumus persen yang sederhana. Misalkan kita punya ini baju koko, celana panjang, sandal, sepatu, kaos, topi, dan celana pendek. Misalkan harga awalnya baju koko ini Rp125.000 ini ya. Rp125.000. Kemudian celana panjang ini Rp180.000. Tekan sandal Rp125.000, sepatunya 200, kemudian kaos ini 80.000, topinya 24.000, celana pendek 55.000. Nah, kita rubah dulu ke bentuk rupiah. Kita klik kanan, kemudian format sel, counting sini. Nah, jadi harganya Rupiah seperti ini. Untuk up harganya, untuk up harga ini kita persentase, misalkan baju koko kita buat 20%. Ini untuk celana panjang kita naikkan misalkan 15%, sandal kita naikkan 8%, kemudian sepatu ini kita naikkan 12%, untuk kaos ini sekitar 10%, topinya 7%, celana pendeknya kita naikkan 25%. Seperti ini. Kemudian kita menentukan harga akhir di sini ya. Kita amat dulu dengan counting seperti ini. Nah, untuk rumus markup harga barang dengan persentase, rumusnya sangat mudah. Kita langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian kita klik di harga awalnya ini, kemudian kita tekan shift dan angka 8 pada keyboard, kemudian buka kurung angka 1, kemudian tambah, baru kita klik di up harganya 20%, kemudian klik enter, maka harganya menjadi Rp150.000. dan untuk yang bawah kita juga bisa pakai cara itu, jangan sama dengan tadi, kemudian klik di harga awal kali buka kurung 1 ditambah up harganya, enter, jadi 207.000. atau misalkan kita mau langsung tanpa menambahkan rumus, kita bisa langsung drag ke bawah, akan berubah, semuanya akan mengikuti rumus yang atas. Atau cara yang kedua, yaitu kita tinggal arahkan mouse sampai nanti muncul di sini, di pojok sini ada plus ini ya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, maka semua angka akan terisi dengan otomatis. Oke, mungkin cukup itu cara markup harga barang dengan persentase. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini. Oh ya, dan jangan lupa nanti loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.